Sung Joong Ki terekam tiba di Incheon International Airport pada Jumat 9 Desember. Aktor ganteng kelahiran tahun 1985 itu kembali ke Korea Selatan usai menyelesaikan jadwal promosi Reborn Shriek bersama VOD Singapura. Video kedatangan Sung Joong Ki itu langsung viral di media sosial. Pasalnya, cowok itu terlihat didampingi oleh cewek cantik yang sama dengan potret ataupun video viral dari Bali. Sung Joong Ki dan cewek itu bahkan seperti sengaja tampil couple. Di saat staff lainnya memakai baju hitam, Sung Joong Ki dan cewek itu kompak mengenakan warna cerah putih. Bahkan cewek itu juga berjalan bersebelahan dengan Sung Joong Ki hingga ke parkiran mobil. Keduanya tampak berjalan di tengah-tengah penjagaan staff. Begitu video ini viral, banyak yang mengatakan bahwa cewek itu sebenarnya adalah guru bahasa Sung Joong Ki dan mereka berteman. Kupikir dia cewek itu bersamanya di Amerika Serikat dan kemudian Bali dan sekarang Korea Selatan. Dia adalah stafnya dan mungkin menjadi guru untuk bahasa Prancis karena filmnya yang akan datang, tulis seorang penggemar. Untuk semua orang di komentar mengatakan siapa dia. Dia bukan pacarnya tapi teman dekat dan guru bahasa Inggrisnya. Dia sudah punya pacar dan ada foto mereka nongkrong bareng imbuh lainnya. Kasihan priaku, dia tidak bisa memiliki teman wanita. Apa masalahnya dengan ini, pungkas yang lainnya.